mengapresiasi kegiatan dari KPK atau Komunitas Peduli Konco Kota Malang. PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahidayat MM, menghadiri undangan ngumpul lan jagong bareng di Sukun Kota Malang. Bertempat di Jalan Simpang Sukun Timur, RT 13, RW 4, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahidayat MM, menghadiri undangan ngumpul lan jagong bareng Komunitas Peduli Konco Kota Malang, Minggu 7 Juli 2024. Sebelum bertemu Komunitas Peduli Konco, PJ Wali Kota Malang terlebih dahulu mengapresiasi tim penggerak PKK Kelurahan Sukun yang membuat produk UMKM berupa baju batik dengan metode jumbutan. Komunitas Peduli Konco sendiri baru terbentuk 1 tahun. Anggotanya sendiri terdiri dari orang-orang jalanan, pembuat batu nisan, tukang gali kubur, dan para pedagang kopi. Komunitas Peduli Konco dibuat dengan latar belakang saling membantu sesama warga masyarakat Kota Malang. Kegiatannya sendiri lebih terfokus ke memberi bantuan terhadap orang sakit dan meninggal yang tidak mempunyai biaya perawatan atau pemakaman. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman Komunitas Peduli Konco. Dengan latar belakang yang sederhana, para teman-teman Komunitas Peduli Konco ini mampu membuat hal-hal yang positif. Apalagi biaya ketika mereka membantu warga masyarakat yang membutuhkan didapat dari swadaya para anggotanya. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Konco ini menjadi energi positif bagi pemerintah Kota Malang. Nantinya Komunitas Peduli Konco ini akan digandeng oleh pemerintah melalui Dinas Sosial untuk kegiatan sosial yang diadakan oleh Komunitas Peduli Konco. Harapannya Kota Malang semakin banyak komunitas-komunitas yang peduli sesama dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga menjadikan Kota Malang ini menjadi kota yang masyarakatnya mempunyai jiwa sosial tinggi. Ini ada undangan dari Komunitas Peduli Konco memperingati 1 tahunnya terbentuknya Komunitas Peduli Konco ini. Dan saya hadir di sini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK Komunitas Peduli Konco ini, karena mereka bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan itu adalah swadaya dari anggota dari KPK itu sendiri. Jadi mereka memang dari mereka, dari KPK, oleh KPK dan untuk KPK, Komunitas Peduli Konco. Dan hal ini banyak sudah kegiatan dalam 1 tahun ini bisa membantu sekitar. Dan yang memang sangat kami apresiasi, mereka terbentuk dari mungkin dari kumpulan orang-orang yang dulu dianggap tidak berguna, dan saat ini dengan kumpul ini mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan mereka ini berbuat baik ya dengan bentuk Komunitas Peduli Konco ini. Jadi sangat mengapresiasi. Kota Malang, salam satu jiwa. Taufikur Rahman melaporkan.